Rumah kita, Pak, ada setan. Eh, sini dong. Oh, di kuping. Nih, sini. Sini dong. Pak Komandan, kita cepat selesai syuting ya. Iya. Karena Pak Komandan mulutnya udah mulai bengkak. Oh, malah kena kemari. Kena kemari. Botak soalnya. Tangannya. Enak nih. Semakin diomongin, dia semakin bakalan nah, bener. Kalian penasaran. Tapi betul, itu betul. Ini penasaran! Ih, kotor banget ini ya. Cut. Kok cut? Gak ada yang cut. Oh salah ya? Gak ada yang cut. Gak ada yang cut ya? Tolong dia ngomong cut. Enggak. Karena gue denger ada yang cut. Demi apa? Gak lucu. Sumpah. Di gue kira Wendy ngomong cut. Tadi lo bilang cut, gue langsung. Gue ngomong cut karena ada yang denger, gue denger ada yang ngomong cut. Ini pas banget ini ceritanya cerita serem. Baru mulai. Baru mulai lo beneran tadi lo denger cut. Gue denger cut. Kok gitu sih? Cut! Itu kan gue jatuh lagi kan? Bercanda dong, Bu. Bercanda. Apa sih? Kok bisa kebetulan gitu ya? Kenapa? Dia ngomong cut, gak ada yang ngomong cut. Hah? Terus? Pas gue jatohin ini, di sini ada. Kok ibu bisa kebetulan juga jatohin itu? Bi, yang kebetulan ini itu loh soal suara. Ya astaga. Siapa yang naruh kembang di sini? Ini kembang tujuh rumpi. Tujuh rumpa. Kalau kembang tujuh rumpi pada ngobrolin orang. Kembang. Tapi bener. Santun. Santun. Romanti. Nah kok aneh banget Pak di kantor ada gitu? Siapa yang takut deh gue di kayak gini. Tadi Pak Wendy denger suara-suara tuh kan. Ya. Pegangan tangan lo. Jangan gituin. Tapi jujur deh, tapi kayak emang ayah. Jangan kentut, membalik begini. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa, emang dia lagi nyari kentut. Perutnya lagi kenceng. Tahu lu. Itu kalau udah bobal. Kagak. Enggak, soalnya emang kayak air-air. Apa sih? Rasa enggak sih agak beda kayak waktu kemarin aku pulang kantor, Wen. Waktu aku pulang kantor tuh aku kayak kan ke kosan kan lewatin agak kebun-kebun gitu kan. Ya. Terus aku tuh udah mulai gemeter kayak gelap, lemes. Sampai rumah aku langsung makan aja biar enggak lemes. Itu kelaparan. Itu kelaparan. Jangan bercanda. Tapi di kantor ini juga ada fenomena vampir. Belum pernah ketemu ya? Hah? Sempet saya kan lagi malam-malam lagi enggak bisa tidur. Beneran. Di penjara kan lagi enggak bisa tidur nih kayak. Saya lihat dari jauh kok ada vampir dia kayak mampir. Pasti pakai baju ada. Pakai baju seksi di kaca kan vampir mah. Ayo masuk di vampir. Sudi mampir. Tapi lu udah juga kejadian tapi kemarin pas jangan pada penakut apa sih jadi orang. Lu benar. Gua jagain lu pada. Pulang dari sini lu tahu kan ada rumah kosong. Iya. Rumah kosong yang gede banget. Iya yang tiba-tiba lampunya nyala. Terus gue minta temenin dong warga di situ. Ya. Dia masuk deh, ini kok tiba-tiba nyala orang. Padahal rumah kosong kan. Iya, bunyi tokonya udah nyut-nyut, udah gak ada listriknya. Ya udah gue masuk ke dalam. Pas gue masuk, aduh, gede banget. Hah? Itu kenapa? Tapi ngomong-ngomong rumah kosong, ya. Kan di sebelah sini nih kira-kira 200 meter ada rumah kosong gede. Kantor ya. Kita tuh banyak rumah kosong banyak, ya sekitarnya ya? Banyak, emang lagi dijual. Ya, terus udah, kemarin malam, ya. Gue lewat situ sepi banget. Gelap banget. Lu tahu pas tadi pagi, gue liat ada tulis dikontrakan. Ya emang ya gak apa-apa dikontrakin. Ada kejadian. Juga apa-apa. Nah, cerita kisah nyata. Nih. Apa yuk? Kentut. Kagak kentut, apa sih lu? Ini cerita kisah nyata beneran. Ya. Di rumah saya nih. Nah bener kok rumahnya kan dia. Kalau rumah saya kan seberangnya tuh kan ada swalayan. Iya. Belakangnya tuh kan parkiran kosong. Iya bener. Nah malam-malam sih lagi tidur rumah adik saya. Bunyi srek, srek, srek. Ada saya bangunin. Bangun, lu mau denger gak suara orang nyapu? Awalnya sih gak percaya. Iya. Masa malam-malam nyapu ya? Malam-malam, 2 pagi. Iya. Beneran nyapu.
kapuk, saya nggak bisa tidur sampai subuh. Ngapain? Besokannya nih ceritanya nih, besokannya. Saya cerita lah, ya semalam ada yang nyapu ya. Tahu kan, itu mah orang, katanya. Enggak, bener setan. Akhirnya malam-malam, bapak gua sama adik gua ngebuktiin. Naik ke tangga, ngintip, katanya si Gagu lagi nyapu. Udah aja ngomong kayak gini tahu. Dingin banget ini tangan kan langsung. Makin diomongin dia semakin bakalan. Nah, jangan ada penasaran. Tapi betul, itu betul. Ini. Gue udah kaget. Udah kaget gue. Kemana pun sampai banget. Pada kagetan begitu aja kaget. Pikiran kuntil banget tadi. Ya kan cowok. Ya kuntil. Kan, komandan bercanda. Kan main gitu-gituan apa? Tarik-tarik baik lu. Kagak ada narik. Gak ada yang narik, Bu. Tadi komandan narik. Komandan langsung masuk ke dalam, gak ada yang narik. Sumpah. Tuh. Gak ada apa-apa. Orang aman kok. Gak ada yang apa-apa. Komandan. Pemenyon. Kalian bukannya pada kerja malah ngumpul-ngumpul di sini. Ya bukannya, sini. Lagi komandan. Ini apa sih, Om? Gak bisa diem banget loh. Takut, lu takut. Lu takut diem. Lu takut banyak gerak. Komandan, lampu tiba-tiba redup, komandan. Minum dulu, minum dulu. Tangkep dulu. Bukan granat, bukan granat itu. Itu rasa biru, rasa itu. Rasa ini tiba-tiba ada. Setelah sekian lama kita berpisah, apa mungkin memang masih ada rasa? Dan, yuk, lu habis makan gula banyak apa gimana? Rekan-rekan semua, yep. Ini masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Ya, Pak dan. Komandan, lembur. Jadi, Pak Komandan, ini apa? Iya. Lagi ngalamin ini, tiba-tiba hantu ini. Ya, tiba-tiba redup lampunya itu ada kembang-kembang itu loh, Komandan. Ini mungkin listriknya lagi drop. Itu yang naruh kembang itu siapa? Siapa? Banyak kejadian aneh, Pak Komandan. Nah, udah pokoknya hari ini tetap laus lembur ya. Karena saya nggak mau tahu besok laporan-laporan sudah beres. Iya, tapi ini kita lagi ketakutan, Pak Komandan. Tegak banget. Nah, bareng aja, Ayu juga lembur aja di belakang, nggak apa-apa. Aman, tenang aja. Ya udah, jadi ini. Sini. Mana? Kita sepakat aja. Nggak usah deket-deket, gue tampol. Iya, maksudnya. Pokoknya kita sepakat aja. Satu orang kemana, yang lain nemenin. Ya, benar itu. Bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Lo ke pantry, kita ke pantry. Iya. Lo kemana, kita kemana. Cuma nggak enaknya gini nih. Kalau lo... Ya udah. Ayo, Bu. Ya. Ayo, udah. Ikut. Ayo, teman ini. Mau kemana, ke pantry. Ikut. Lu jangan kebanyakan di sini, Mame. Ada satu kamar aja, Mame. Enggak.